Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek pembangunan overpass di Panjaitan. Nah, untuk di sini untuk di overpassnya ya sudah dihancurkan lah. Nah, ini saya dari pinggir saja. Seperti ini bawahnya. Saya akan naik dikit lah biar kelihatan. Nah, itu pondasinya sudah dibangun. Bangun satu baruan. Kalau jam segini biasanya para pekerjanya lagi istirahat makan siang sih. Jadi sepi. Dan nanti overpassnya akan ditinggikan. Gak tahu semeter apa setengah meter, ya terserah lah. Nah, ini untuk batu-batu pondasinya nih. Coba saya lihatkan dari pinggir. Nah, ini batu pondasi yang dulu kayaknya. Iya, dulu. Yang dulu dibongkar tuh kayaknya. Terus diambil lagi batunya buat pondasi. Itu ada satu ekskavator yang fungsinya buat ada dua nih, satu sini, satu sana. Ya buat anu, buat apa tuh? Nyendoki tanah. Kalau di sana tuh bentar supaya saya lihat. Nah, di sana. Enggak ada apa-apa. Ini proyeknya berlangsung kurang lebih 6 bulan. Terhitung dari bulan kemarin, jadi Januari, Februari, Maret, April, sekitar Mei Juni lah selesai. Itu mulai dipasangin apa ya, kayak buat batas overpassnya. Nah, itu loh yang besi. Relnya sudah dikasih rel ke 3 di tengah-tengahnya tuh buat biar aman, biar safety. Nanti kalau misalnya nggak dikasih kan bisa bantalannya bisa pecah, misalnya bawahnya tidak padat. Nah, ini ya saya lihat kan dari samping kan. Nah, dari sini untuk proyek elektrifikasi dari di area overpass di Panjaitan ini baru terhenti sih. Kayaknya sisanya yang belum selesai cuma di sini saja. Karena tadi saya habis keliling-keliling, sudah selesai semua. Tinggal di sini. Nah, ini. Belum nyambung nih. Iya, belum nyambung. Nah, kalau anginnya banyak gini kan enak itu buat ngevlog. Setidaknya enggak panas. Oh, tadi panas sih kan mati. Mungkin sebentar lagi saya akan ke segitiga pembalik. Karena di sana tuh wah. Nanti cek videonya kayaknya yang tadi duluan yang itu duluan sih yang segitiga. Mungkin tayang besok Selasa ya. Selasa tanggal ini tanggal berapa tuh? Besok berarti tanggal 4. Selasa tanggal 4 di Januari tayang yang segitiga pembalik. Itu rata semua itu bangunannya, termasuk gudang peninggalan Belanda. Kalau ini mungkin tayangnya paling terakhir ya. Akhir bulan Januari.
nantilah kita lihat dulu. Iya itu ada kayak apa ya, palu buat mukul paku beton, enggak paku beton ya, apa ya, paku bumi ya itu. Nah itu palunya yang coba yang saya zoom. Nah yang ini yang oranye. Nah itu, nah dulu saya pernah lihat itu buat bolongin tanah dalam sekitar 10 meter ada. Iya ada kereta nih, sekalian hunting ah. Rangga Jati kayaknya. Rangga Jati yang dari Solo Balapan ke Jember. Kalau dari jamnya sih itu. Ya tunggu aja lah, kayak bentar lewat. Di sini taspat keretanya tuh 70 km per jam. Kalau di sana tadi yang di Mungin City 60 km per jam. Nah, seger sekali. Iya ya, kereta ya harusnya sih. Kalau dari jamnya Rangga Jati 112 ya, 112 Rangga Jati. Mana tidak keluar-keluar. Lama ya. Videonya saya skip dulu, nanti kata mau lewat. Ceritanya baru saya shoot lagi. Lah kok enggak ada, tak tunggunin enggak ada loh. Pelangsiran apa gak jam segini? Pelangsiran enggak bias. Bias siang kayaknya ada bias. Ya kayaknya bias sih. Dari Katipiro ke Solo. Ini tiang LA terakhir. Masih enggak terakhir, masih terakhir sebelum lewat ini. Dan itu nyanyi nyambung di sana. Itu nanti kalau ada perkembangan lagi saya updatekan videonya. Sekian dulu sajalah video update elektrifikasi dan update proyek peninggian overpass DI Panjaitan. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan saatnya saya ke segitiga pembalik. Mantap. Overpass DI Panjaitan. Itu saya dengar suara palang loh. Tapi enggak ada cepur. Mana ya? Pelangsiran kok lama. Itulah, nanti tonton aja.